Ya, teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan membuat video cara membuat kue brownies. Ini bahan-bahannya sebagai berikut. Telur, yang pertama telur, kemudian ini bahan utamanya adalah terigu ya. Kemudian yang kedua gula pasir. Yang ketiga ini minyak goreng, kemudian ini ada susu dan terakhir ini SP ya. Ini bahan-bahannya, ini kita proses. Nah, pertama-tama yang di itu telurnya dulu dipecahkan. Telurnya sebanyak 6 butir. Selanjutnya gula pasir. Nah, ini ada yang lupa tadi ya, coklat. Bahannya kurang sih. Selanjutnya ini SP. 1 sendok teh. Di blender ya, dengan kecepatan di mixer ya. Selesai ya, putih. Kita lanjut dengan bahan berikutnya. Ini dicampurkan dulu coklat dengan terigu. Coklatnya kita pakai merek Kokwa. Dicampur sampai benar-benar merata. Ya, bahan selanjutnya adalah di terigu yang sudah dicampurkan dengan coklat bubuk. Dimasukkan sedikit-sedikit ya. Diaduk. Aduk-aduk terus diaduk-aduk. Nah, kemudian selanjutnya susu kental manis setengah kaleng, takarannya kaleng susu. Nah, ini udah tercampur ya. Selanjutnya minyak goreng. Sama diaduk sampai benar-benar tercampur rata. Udah selesai, teman-teman. Tinggal ambil cetakannya. Untuk pengukusan, jadi untuk kukusannya tipsnya jangan mendadak. Jadi selagi kita membuat adonan, ini harus sudah dihangatkan airnya. Jadi ketika selesai,
itu kita tinggal menyimpan, tinggal mengukus di sini. Jadi ini sudah siap untuk mengukus. Itu tipsnya supaya tidak bantat alias keras itunya, supaya mengembang, karena langsung dikukus, tidak nunggu panas dulu minyak airnya. Selanjutnya siapkan cetakan dan adonan dimasukkan ke sini. Jangan lupa diolesin margarin juga dan sama tepung terigu ya. Kemudian pokoknya sampai rata, diratakan sampai semuanya ini satu kali adonan dimasukkan semua. Setelah selesai dimasukkan ke dalam loyang atau cetakan, dimasukkan ke kukusan. Kukus selama berapa menit? Kurang lebih 1 jam sampai mengembang gitu. Sok. Ya, ini sudah 1 jam lebih, teman-teman. Wah, mantap nih. Bagus sekali. Ada ininya, uy. Ini dia teman-teman, sudah matang ya. Bagus sekali ini mengembang. Tinggal kita coba nanti potong. Biarkan dulu sampai dingin ya. Kita tunggu. Nah, ini dia teman-teman, sudah jadi kue browniesnya. Ini yang liatin kakak, aku nggak pakai. Ya. Coba dipotong ya. Ini dia mulus mulus. Iya. Dia tuh sakit perut karena kebanyakan makan ciki. Bukan gara-gara kebanyakan makan. Terus?